Perayaan Imlek tidak lengkap rasanya tanpa kehadiran pertunjukan barongsai. Yang baru saja Anda saksikan tadi adalah pertunjukan dari tim barongsai Kong Ha Hong asal Jakarta. November tahun lalu, tim yang mewakili Indonesia ini menjadi juara dunia di ajang kejuaraan dunia barongsai di Cina. Dan yang paling kerennya lagi, pemain barongsai ini berasal dari latar belakang berbeda. Tepuk tangan sekali lagi, Gong. Jadi namanya adalah tim barongsai Kong Ha Hong. Ada Rani Yuana di sini. Berapa kali juara dunia? Sekali? Dua kali? Tim kami 5 kali juara dunia. Timnya 5 kali juara dunia. Di Cina kemarin, pertandingan di Cina kemarin ya? Iya, benar. Rata-rata di mana? Selain di Cina? Ada di Malaysia, di Indonesia 2 kali. Mm-hmm. Oke, okay, itu juara terus? Iya. 5 kali. Ini keren banget ya, barongsai ini kan identik dengan dari Cina begitu ya. Tetapi 5 kali juara dunia oleh tim barongsai dari negara yang mayoritasnya Muslim. Jadi keren banget deh tim barongsai Kong Ha Hong ini. Mas Roni bisa cerita gak? Banggang, kenapa mau main ini? Ikut dalam pertunjukan barongsai. Boleh cerita dulu gak Mas Roni ini apa, siapakah Mas Roni? Oke, saya sih 100% Indonesia ya. Saya berasal dari Malang. Dari Malang? Ya, Muslim. Okay. Muslim? Ya, Muslim. Uh-huh. Saya tertarik sama barongsai sih awalnya diajak sama temen. Sampai sekarang jadi hobi. Juga cari prestasi sih. Oke. Jadi emang bangga jadi pemain kita sebutnya pemain barongsai. Atlet sekarang. Atlet. Iya, sekarang karena soalnya... Jadi kita enggak bisa bilang ini melulu tentang pertunjukan budaya, bukan? Bukan. Sekarang soalnya barongsai udah masuk dari KONI. Uh-huh. Jadi kita salah satu cabang olahraga. Ya, jadi ini bisa dibilang pertunjukan budaya, tapi ini juga sebagai olahraga. Olahraga, ya. Dan sudah tergabung di KONI. Iya, benar. Wow, jadi Anda semua itu atlet? Iya, sekarang kita atlet barongsai. Dan saya baru tahu ketua federasi barongsai Indonesia adalah? Pak Charles Honoris. Charles Honoris. Aku baru tahu malam ini. Harus dites, bisa gak main barongsai? Oh iya, tes. Enggak, gendangnya aja dikit, ayo. Tes. Kalau gendang mah bisa. Enggak, barongsainya deh. Hah? Barongsainya deh. Barongsai mah gak bisa. Apa nih? Yang gendang. Ini enggak? Guys, bisa. Barongsai aja. Iya, pinjam ya. Jadi mau gimana nih? Udah. Oh. Makasih ya. Itu sih kita juga bisa ya, Toh ya. Iya, itu mah gak susah. Apa yang membuat Mas Roni ini bangga jadi pemain barongsai? Karena sekarang barongsai gak kayak dulu sih. Mm-mm. Jadi barongsai sekarang udah jadi atlet. Apalagi sekarang pertandingan kayak luar negeri juga. Bangganya bisa bawa merah putih sih di tingkat internasional gitu. Oh. Makasih ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim barongsai Kong Ha Hong asal Jakarta. Terima kasih Mas Roni dan kawan-kawan. Tamu saya selanjutnya adalah seorang ulama keturunan Tionghoa, pendiri Pondok Pesantren Mutiara Hati Beriman dan ketua DPW Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. Kita panggil Kiai Haji Tio Iskandar.